teman-teman, saat ini sedang berada di Gaza City, berdekatan dengan rumah sakit Asyifa, teman-teman. Ini dua rudal dijatuhkan oleh pihak Israel, dan semoga tidak ada korban di sini, karena memang sudah 5 hari agresi ke wilayah Jalur Gaza, sudah 103. اوعى تمسك في الكهرباء ابو سمعينا. Teman-teman, saya berada di lokasi kejadian 2 menit setelah agresi, 2 menit setelah pihak Israel menjatuhkan rudal. Saya berada di sini, dan ini tepatnya di Gaza City, berdekatan dengan rumah sakit Asyifa, berdekatan dengan masjid yang merupakan rumah sakit Asyifa. Dan saat ini para warga dan juga pertahanan sipil serta ambulan melihat di dalamnya, semoga tidak ada korban. Kita berharap semoga peperangan segera berakhir. Tentunya doa dari masyarakat Indonesia sangat dinantikan oleh saudara-saudara kita di Palestina, dan semoga peperangan segera berakhir. Terima kasih teman-teman untuk mengikuti kabar terkini, bisa di YouTube Abdillah Olim Daily dan juga YouTube Nusantara Palestina Center. كنا في إصابات يا ابن تخلو من هنا وخلا أخلتين sakit Asyifa, teman-teman. Ini dua rudal dijatuhkan oleh pihak Israel, dan semoga tidak ada korban di sini, karena memang sudah 5 hari agresi ke wilayah Jalur Gaza, sudah 139 korban, lebih dari 900 warga Gaza luka-luka.
اوعى تمسك في الكهرباء يا ابو سمعينا. Teman-teman, saya berada di lokasi kejadian. 2 menit setelah agresi, 2 menit setelah pihak Israel menjatuhkan rudal, saya berada di sini. Dan ini tepatnya di Gaza City, berdekatan dengan rumah sakit Ashifa, berdekatan dengan masjid yang berbatas rumah sakit Ashifa. Dan saat ini para warga dan juga pertahanan sipil serta ambulan melihat di dalamnya, semoga tidak ada korban. Kita berharap semoga peperangan segera berakhir. Tentunya doa dari masyarakat Indonesia sangat dinantikan oleh saudara-saudara kita di Palestina, dan semoga peperangan segera berakhir. Terima kasih teman-teman. Untuk mengikuti kabar terkini bisa di YouTube Abdillah Onim Daily dan juga YouTube Nusantara Palestina Center. روح يا شيخ.